Assalamualaikum. Hey hey hey. Kembali lagi bersama saya di Mamina Nuna Channel. Tempat mencari inspirasi mengolah makanan dan minuman sederhana. Habis dari pasar nih Mams. Terus saya nemu ikan tongkol keranjang. Langsung kepikiran deh buat tongkol cabai hijau. Langsung aja yuk kita intip resep dan caranya. Bahan-bahannya yaitu ikan tongkol keranjang 6 ekor dan air 100 ml. Kemudian bumbu-bumbunya yaitu bawang putih 3 siung, bawang merah 5 siung, cabai hijau 8 buah, cabai rawit 6 buah atau sesuai selera. Semua sudah saya rajang atau potong-potong ya Mams. Daun salam 2 lembar, daun jeruk 2 lembar, lengkuas 1 ruas jari, jahe 1 ruas jari, serai 1 batang, daun bawang 1 batang, tomat hijau 2 buah, ini juga sudah saya rajang. Lalu ada garam setengah sendok teh, kaldu ayam bubuk setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, merica seperempat sendok teh, dan air asam jawa 2 sendok makan. Oke lanjut, markiol, mari kita olah. Pertama-tama kita goreng dulu ikan tongkolnya ya Mams. Dibolak-balik. Kalau sudah terlihat matang, boleh diangkat dan tiriskan dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan menumis bawang merah dan bawang putih sampai setengah layu. Lalu kita masukkan irisan cabai hijau, cabai rawit, tomat, lengkuas, jahe, daun salam, serai, dan daun jeruk. Aduk rata sampai dedaunannya setengah layu. Dan lanjut masukkan irisan daun bawangnya. Aduk lagi. Masukkan air asam jawanya. Air asam jawa ini saya buat dari 2 cubit asam jawa yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air ya Mams. Lalu tambahkan air 100 ml. Tunggu mendidih. Dan terakhir, masukkan ikan tongkolnya deh. Aduk perlahan supaya bumbunya meresap ke dalam daging ikannya. Jangan lupa koreksi rasa atau icip-icip dulu. Nah, kalau air sudah agak menyusut, berarti sudah matang dan sudah siap kita rilis ke meja makan. Itulah tutorial mengolah ikan tongkol keranjang yang murah meriah. Dengan resep ini, bau amis pada tongkolnya sama sekali nggak terasa loh. Silahkan cobain deh resepnya di rumah. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di resep-resep lainnya. Tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Gratis. Terima kasih.